Saudara, kembali lagi terjadi aksi pencurian kotak amal di Masjid Tua Katangka, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Pelaku yang beraksi seorang diri ini membobol kotak amal menggunakan sebuah linggis dan terekam oleh kamera pemantau. Dua buah kunci pengaman langsung dirusak oleh pelaku dan pelaku pun kemudian membawa kabur sejumlah uang yang ada di dalam kotak amal. Seusai beraksi, pelaku berupaya menghilangkan jejak dengan memindahkan posisi kotak amal. Guna menindaklanjuti peristiwa ini, pihak penjaga masjid sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak polsek setempat dan berdasarkan bukti hasil rekaman kamera pemantau. Kalau saya lihat di kamera CCTV itu sekitar jam 1.30 ya. Jadi waktu saya lihat pertama waktu datang ke masjid, mau buka masjid untuk dibuka sholat subuh, saya kasihnya lampu, tiba-tiba kotak amalnya sudah berada di samping pondok.